Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari di Ustadz yang orang bales orang kabeh kuwi enek sing ora mlebu swarga. Ya kan? Iya. Ya. Yang saya hormati Pak Pecel apa Mas Pecel? Sembarang. Oh, sembarang ya. Ini itu cacat kowe. Pak Pecel. Peserta kru, selamat datang di LPKA ini. Dan anak-anak kami sudah dari tadi menunggu di Giro Rasido. Wah, kok kegeran dong. Tapi alhamdulillah Cak Percil ini sekarang ada di hadapan kita. Ini waktunya wis arep buka ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan waktunya meluangkan untuk pertama silaturahmi, kedua memberikan apa yang mau diberikan. Bingung aku, berkurangnya urut koordinasi. Nah, jadi untuk menyingkat waktu, sekali lagi beserta kru Pak Percil saya ucapkan terima kasih. Ini kalau enggak pakai pelantun ya lupa. Dan berhubung sekarang ada di Taman No Seso yang ketemu ini dalam, jadi ngerti iso disapa ini. Ya, kalau di TV itu kan pakai pelantun nganggo beskap bareng ganteng. Saiki yo luwe ganteng ini. Ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Christian Bologo dan sambutannya. Langsung aja kita berikan kepada tamu kita Mas Percil untuk memberikan motivasi untuk anak-anak LPKA. Monggo Mas Percil, waktu diserahkan semuanya penuh. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepanggil oleh dulur-dulur, adik-adik, mas-mas, semua yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sambutannya luar biasa. Koyok nyambuti apa ki? Nyambuti apa? Kuntul lah jenengku ki jenenge manuk kuntul lah digeplok. Jadi saya sini tidak apa-apa, aku sepisan pengen silaturahmi, nomor loro pengen mangan bareng. Polane sesasi dingin aku ning Hong Kong ya kayak sampean ngene iki mangan bareng sesasi. Aku pengen buka ngene bareng-bareng sampean mangan maem buka wonten iki sekedar maling buka. Terus kalih piye ya ngekeki motivasi ning jenengan sedayanipun. Sebab nopo? Saya itu punya campur sari, sakit Pak Binjing buat pilih Agustus mriki wonten acara kalau siang kita siap niki pola niki alumni mriki lah niki tukang melodi kula niku Mas Malis niki sama alumni mriki wonten melih niku tukang kecer kula aku lumpuk-lumpuk niku ngono kuwi Mas polane belum tentu kalau kita itu salah terus mengulangi kesalahan kita itu belum tentu salah itu cukup satu kali aja kita cepat. Kene besok lawe apa sekilo apa bisa apa sampean ngoro ning gonku khusus keng kesenian. Saya siap menerima. Jadi sampean apa iso melodi apa iso apa saya siap. Jadi sesuk Agustus Pak Nun Sewu, Agustus benjing lak mriki wonten acara Agustusan, kula siap hibur di dalam sini. Ngiling-ngiling iki, ndak usah bayar, ndak usah bayar. Tidak bayar ini, pokoknya gratis. Jangan ngiling-ngiling mohon bejanes, langsung telepon Pak Kalapas pakai telepon kulo. Tanggal sampai kan Mas harus siap kulo pokoknya. Oh, ini siap kok pokoknya aku. Siap.
Kemarinnya acaranya makan bareng. Kulo riyen mbiyen nemen Mas satu sesasi ya ya. Sesasi akan ning jero niki ya ting ora nek kancane ya. Terus enek sapa ning kiwaku ya. Ya sampean sing penak wong Jawa musuh Jawa omongane lha ning kono kancaku Inggris ayo Jajali. Dek sak kamar musuh wong Inggris karo wong Thailand karo wong Cina apa ngomong nek apa Jajali. Sampe takut tok. Mantas kok apa sing ditekoni kenek ning kono sedak kenek aku ya meneng ae. Sampai gila Mas ning aku. Wong luar iki gila ning aku dadi ning jero lapas iki gila ning aku. Mentak cedeki ngalih sebabe dijak momar nang genah apa jenenge. Dadi bedi. Asli saya dari Banyuwangi, Pak. Kula asli kelahiran saking Banyuwangi. Teng mriki kula saat niki teng Kanigoro, teng Blitar. Niki manut Mbak Wedok. Dadi kendel wong wedok Pak kula saat niki, Pak. Kula niki wedi karo wedok. Jadi sampean kabeh sene kene saiki sing penting ayem tak dongane ayem atine tak dongane barokah uripe. Wis pokoke donga bareng-bareng. Awake dhewe sebabe apa? Wong urip ning alam donya iki sepisan tok. Ndak enek urip ning alam donya sampai ping pindho iki ndak enek rumasane. Dadi ya sepisan tok kuwi gunakno urip sing kepenak, urip sing ning dalan sing lurus, aja nganti ning dalan sing ora kenek dilewati. Khususe wong urip ning alam donya iki dalane ngene lho Mas. Nuwun sewu. Kiwa apa tengen? Sampeyan iki milih antarane kiwa apa tengen? Ning ya rumruh, iki kiwa ki peteng, sing tengen iki sing peteng urung-urung. Tapi sampeyan moro-moro milih sing tengen, alhamdulillah nek ono dalane enek padhang, ya kuwi dalane sampeyan. Tapi saiki lak iki dalan iki sing peteng, tapi enggak mungkin Gusti Allah ke dalan peteng terus enggak mungkin ning sampean. Mesti besok sampean nekani dalan sing padhang. Allahumma amin. Pun niku mawon, wis aku ora usah akeh omong-omong niki wis tiwas berabak milih. Ngene iki pripatku wis kaya ora kena dibendung sebab mau kena ora kena lebu kuwi lho. Ngene iki guyon mawon, pokoke sampean saiki pengen tak apa ning aku jajal. Lah, sampean tau roh aku ora sih tak tekoki sik? Tau. Tau ndi ya sik tak tekoki? Heh? Ning TV. Ya sampean saiki pengen tekok aku apa ya, Jal? Sing pengen tekok ngacung apa? Pupung ngene iki, pupung ngene wektu iki sik. Karo ngenteni. Ayo tekok apa? Tapi aja tekok dhuwit lho, terus rumane dhuwit lagi ya. Tekok apa lho? Sampean tekok apa? Sampean tekok tak jawab. Tak jawab, sama tengok motivasi apa tengok sembarang, tak jawab, sak iso-iso. Ayo, guyon, pengen guyon, silahkan. Ayo, oke, siap. Ngadar, motivasi ini, kita ngomong terus motivasi, cok itu motivasi apa, nyolong kopi. Motivasi apa? Sama pengen jadi apa? Tapi kok ini? Polisi. Sama pengen jadi polisi tenang? Polisi tidur? Sampean pengen dadi polisi. Siap. Dadi saiki sing penting kedisiplinan sih. Dadi parang asmo sinten Mas? Parang asmo sinten? Nama. Nama. Iya. Polili. Aslinya dari mana? Madura. Wah, gone soto sampean. Gone sate. Kok pengen dadi polisi sebab apa sama dadi jajan? Sebabnya apa Mas Aman pengen jadi polisi jajan? Sebabnya apa kamu kok ingin jadi polisi? Membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih. Iki. Gimana? Iya, yang pertama mengayomi masyarakat. Oh, siap. Pertama mengayomi masyarakat, yang kedua membahagiakan orang tua. Siap, makasih Mas Aman ini. Silakan duduk. Sing maksudnya mas iki mau Mas Lili iki mau. Mas Lili iki mau membahagiakan orang tua. Siap hebat. Wong tua iki tak omong ngono. Wong wedok tua iki pada basa perang cakil aku Banyol perang cakil asli perang sabil. Kuwi 9 wulan 10 dino. Jadi 9 tahun 10 dino dadi cakil tenan lho. Jadi ini jeruk meteng ini sangat ulang 10 dino bobot sampai mas.
terus lahir, bahkan sampai lahir, kuwi lahirnya loh, sok-sok nguyui bapakmu, nguyui ibumu, sik jaluk susu ning jero ngenean. Aku ra omong, kuwi kuwi wong-wong tuwek wedok, kuwi kudu ora mung wong tuwek wedok, wong lanang wong wedok harus kita bahagiakan orang tua. Carane piye? Sama dia aja nakal aja gablek. Cukup bapak ibu sepisan, sepisane, sosok sama lak lungo, cah nomomani, cah gaul-gaul ini sosok lungo dolan, itu gak pamit, gue keliru. Jadi sama lak dolan, terus pamit. Apa ini diwai loh, apa ini tuku es, laiso, apa-apa rong jam, telung jam, itu harus pamit. Sama rasanya kaya aku ini lus bapak, gak enak sih, pamit tidak enak terus. Malis ini malah bapak ibu ini gak enak, apa pamit ini sopok, boy, boy seling kuburan. Jadi sampean iki lak ingin membahagiakan orang mung dadi siap-siap dadi polisi, dadi TNI, sampean dadi apa? Dadi wong sukses. Sing pe paling penak saiki dadi wong sugih. Ya, paling penak guyone dadi wong sugih. Tapi lah sampean oke, ingin jadi apa sembarang membahagiakan sembarang. Tapi salah satunya ya seperti itu. Wong tuwa iki lak dipamiti wis seneng banget. Dipamiti anak emak, aku tuku rujak. Wah, seneng. Biasa ora tau pamit ngalor ngidul gak uli gendul. Kuwi aku biye. Yo iya ra edel ora arak pedhot. Tapi kan dulu. Tapi kan biye. Dadi tak tau ngrasane, sampe tau wis tau ngrasane dableg, sampe sampe tau ngrasane dableg. Oh iya ya, dableg iki rasane koyo ngono. Dadi piye ben ora ngrasane maneh sing koyo ngono kuwi, ya kudu sing ati-ati. Masih ya mas ya, hebat, sampean pengen jadi polisi hebat, membahagiakan orang tua hebat. Yang lain-lain itu khususnya sampean pun wangsul ya ngoten niku wau. Jadi moro karo bapak ibu luwih sayang, enek apa-apa rembukan, aja dipikir diri dirembuk karo wong tuane. Jadi niku mawon. Tesih wonten waktune? Oh, tesih siap. Ayo lanjutnya sebelah sana. Wis, golek ono sing takok sing angel-angel matematika, siap. Ayo. Ngawin diri khusus takok-takokan ngamur karena kamu rasa karo dagelan sama takok karo sing pinter di dagelan sembarang sama pengen apa? Ayo pengen sukses pengen kabeh yo aku pengen ada yang ngomong pengen apa? Yo pengen mulih aku yo kabeh yo pengen mulih di kabeh mbok ngene iki kabeh sama jelas kayak Mas kalau Mas kalau sing cukure dengan aku nek jalani tumpoy. Oke. Takon-takonan bae. Pengen mlebu TV iki lho takon apik ya kaya ngene. Yo ngene kaki aku ucul ya wis. Takon ora penak takon ngono tekan. Sik. Pengen mlebu TV dadi apa sih? Ayo dadi dagelan apa dadi penyanyi kondang? Sutradara. Oh, kelas. Nah, iki biasa berarti ning omahe ora duwe TV sing kaya ngene. Seta. Jenenge sutradara iku ora mungkin mlebu TV. Sampeyan akhire lak sutradara iki mung tulisane tok sutradara. Lah menen jeneng apa sinten? Hanif gitu aja dadi ndak mungkin sutradara mlebu TV. Sutradara lak mlebu TV kuwi jenenge sutradara ngawur. Sutradara itu cukup mengatur saja. Tapi lek sampean mlebu TV pengen mlebu TV, sampean iso apa saiki tak tekoki? Nyanyi iso, gitar iso. Bintang film, nyanyi wis semangat itu. Itu cah budi to Pak, mung dibungkus setunggal apa bukan Pak Sul. Takonan sing apik ya, Bu. Jadi jenenge sutradara, mlebu TV sutradara ora mlebu TV, tapi lak sembarang iso hebat berarti.
gue jangan tak jajal iso tenan ora wong iso sok ngomong gak iso tenan tapi tak jajal sini saya sini Renio ini loh karena aku ini iso tenang ya yo. Iki takon aku gampang umpamane sampean pengen dadi apa? Wes saiki tak tekoki. Pengen dadi wong sugih, wong melarat, apa pengen bocah nom sing nakal, apa pengen dadi bocah nom sing acting lho ya. Acting saja. Pengen dadi apa? Ndak ngomong. Sugih bocah nom sing nakal tapi alim. Sugih bocah nom sing nakal tak opo enek. Wong nakal mesti sampeyan ngene. Sugih alim ora nakal ya enek. Monglah. Saiki umpamane omong-omongan antarane sampean cedok aku umpamane aku dadi Pak Kalapas. Ya, ngomong-ngomongan sampean apa ini? Ngomong lah, iki butuh lampune kudu sing padhang ning kamar. Jangan ngomong-ngomongan iki. Ngomongan iki. Aku dadi Pak Eko Semarang, sampean ngadep aku. Ya jangan ngomong-ngomongan iki. Acting no. Totalitas. Pak, lampu di kamar agak redup. Agak diterangi sedikit. Lalu kudune nunduk ini nuwun sewu Pak. Sopan santun agemane bangsa. Lah iki lho sok-sok cah nom iki tak ngerti sopan santun. Dadi ngomong karo wong tuwa kudune nunduk. Paham? Ayo ya. Ayo. Baleni. Ayo. Lah. Sutradara morning main dah gelem pasti sutradara itu di belakang layar. Nyuwun sewu. Ya, meneng ati ngene ya. Baik sewu. Iya. Oh, ya. Oke, lampu di kamar agak redup, Pak. Oh. Lho, mikir ada dingane ini. Ayo, diterangi sedikit boleh. Oh, diterangi, Pak. Oh, siap. Namanya siapa tadi? Hanif. Asli dari mana? Malang. Oh, cita-cita? Sutradara. Oh, iya. Bocah hebat sih koyok ini ki. Jadi dia apa aja itu bisa, dan tidak izin. Wong pokoknya nggak izin, sok kok sok sukses. Pokoknya koyok ini ki nggak izin kan? Ki jenis termasuk rai pring. Iya. Jadi cara hadir ini ki apa dari apa besok isi. Ia cara saya ini bawa nyanyi saya ini singetren apa? Singetren zaman pengen nyanyi lagu apa? Tak delok nada mungkin pas fals apa tidak? Zaman lagu kesukaan zaman lagu apa? Oke. Muni yang sama sembarang. Oke. Cah nom noman diwi termasuk nom noman tahu ya. Nyanyi apa? Oke, siap. Aku sing musike, awakmu sing nyanyi. Layang. Apa? Sing apa lo kok? Mosok nyanyi sembarang enggak apal. Bintang kecil, ayo. Ayo, bintang kecil di langit yang biru. Lah, iya. Iki lho, wong karepmu cepet-cepet nyapa lho. Kene iki baturi aku tak jak omong-omongan. Dadi ben benda aku tok sing ngomong dadi sing kene ya. Lho, ngaten pengen ngomong karo aku kayak gitu. Wah, langsung ngomong kowe. Kocokmu wedi. Ngaten pengen ngomong langsung dilesep ngene. Wedi dijak omong-omong. Lah, bapakne sing kene sing jago nyanyi sapa dhewe? Anu iki kene kudu ngene. Engko sing ngaji. Ha. Eh, ini.
Bang Sud, Sabi-Sabi. Jadi lah ke Semarang ini gua ambil kepala nama kau. Manyu. Oke. Ya, saya tahu. Oke. Mumpuk di shooting dulu. Oh siap. Lah iya. Empat di Telesi, Gusti Allah sing balesi. Terima kasih. Atas kebaikan Mas. Oke. Sami-sami. Mejek. Beres CB kabeh. Kimok tak semangan bareng-bareng. Bocah sing ning jero. Wis ade wis sampe metu ape lan-lan karo caca pengen golek ngos teko bareng-bareng caca ngrasane iki ngono kuwi rasane jero seperti itu dia di dalam enggak iso keluar enggak iso nek yes kita doakan saja yang di dalam tadi ndang metu ndang beres ndang luwe ono pil wis sampurna gitu aja SCP tetap di channel ini masuk deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap keluarga besar Guyon Maton Cak Percil Jazz mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. SCP masuk deh. Piye, Bu? Enak.